Koordinat saat ini gua ada di 376.4,247.5. Nah, disconnection device PDC1 di bagian mapnya crown minus. Untuk passwordnya sendiri yaitu adalah bro coy 4753. Oke, kata Sandi benar. Oke, lokasi gua saat ini ada di bagian koordinat -770.2, -566.0. Nah, untuk password yang di bagian sini itu untuk membuka item kalian yaitu SSR Colossus Arm dan juga untuk supply pot di dekatnya Frostbot dan area map. Kalau kalian mau kasih tanda, kalian bisa klik ke bagian pojok kanan ini, lalu ke bagian sini pilih salah satunya, lalu klik lokasinya, kasih nama dan secara masuk. Oke, kalian bisa untuk simpan lokasinya. Lalu di bagian sini untuk passwordnya sendiri yaitu adalah 5972. Setelah kalian mengaktifkan untuk passwordnya, lalu kalian bisa untuk aktifkan device tersebut. Selebihnya kalian bisa untuk liatin untuk video gua yang bahas tentang Colossus Arm mengaktifkan 3 device tempat lokasi. Oke guys, jadi untuk lokasi gua saat ini ada di bagian bank shelter ya, atau di koordinat 90.3,964.3. Ya, untuk passwordnya sendiri deketnya nenek tua ini ya, yaitu Linda. Kalian bisa klik ke bagian sini. Untuk electronic locknya, passwordnya adalah apa? 1647. Oke, dan kata Sandi benar, kalian bisa untuk masuk dan kita mendapatkan total supply apa ini? Total supply tipe 2. Bangus expand, gold XP, dark crystal, gold necklace, dan juga omnium base life. Oh, gangkrik. Eh, cuk, kecepit aku, cuk. Buka, cuk. Soy-soy lo. Oke guys, jadi lokasi gua ada di bagian koordinat di bagian cetus ya, yaitu -350.3, -8849.4. Nah, di sini ada truk nomornya yang ada di sini 03. Untuk passwordnya sendiri electronic lock. Apa jenenge? Demo 3344. Kata Santi benar. Oke, dan lo open. Lalu kita oke, sudah terbuka, kita bisa untuk keluar dan dapat item seperti ini. Oke, untuk titik lokasi gua saat ini ada di dekatnya boss Frostbot dan juga dekatnya training ya, serta ada di bagian transmisikan ataupun tempat teleport. Lokasinya ada di -538.7, -445.0. Nah, ini ada truk di bagian Navia. Lalu untuk elektronik kodenya yaitu passwordnya adalah 2202. Dan nanti kamu bisa dapetin untuk supply-nya. Oke guys, jadi titik lokasi gua saat ini untuk elektronik kode nih ada di bagian crown minus. Koordinat saat ini yaitu 778.4,645.0. Nah, untuk passwordnya sendiri di sini yaitu adalah 1024. Kata Sandi benar, dan lalu kalian buka aja untuk chest supply pot yang ada di bagian sini. Dekatnya tower ya, dan juga ruin. Lalu di kandangnya musuh. Wow, ada di atas Lumina ya. 734.8,850.3. Discrontusi device. Password 3 apa? Passwordnya adalah 7268. Oke, dan dapat gold nucleus. Oke guys, jadi gua ada di bagian crown. Nah, untuk lokasi koordinat saat ini yaitu 526.4,755.4. Di bagian sini kandang musuh ya, di bagian atas. Lalu naik ke atas, lalu di bagian sini ada titik portal ya, Seaford Docks tempat lokasinya, dan elektriknya 3594.
Oke, dan kata sandi benar, dan di sini kalian bisa untuk open ya. Tipe supply one. Dan dapat hadiah dari lokasinya Crown juga ya. Dark Crystal, Black Nucleus, Voyager Control Station. Oke, koordinat saat ini gua ada di bagian 680.0-1239.4. Tempat lokasinya terakhir yaitu untuk bagian Bern ya. Ada di bagian pojokan sini. Ini khusus buat unlock di mana kalian bisa mendapatkan kendaraan unicorn. Jadi di bagian unicorn ini ada untuk partnya satu persatu. Tempatnya frame yang ke pertama yaitu untuk passwordnya di bagian sini adalah 7092. Oke, mungkin segitu aja. Nanti gua bakalan buatin video untuk part how to get kendaraan yaitu unicorn juga dalam sebuah quest utamanya. Titik koordinat saat ini gua ada 380.1-834.0. Nah, di atas sebuah kapal ya, yaitu bernama untuk Deconstruction Device PDW1. Passwordnya adalah opponent 8521. Nice, kata sandi benar dan dapatkan Gold Nucleus. Thank you.